Dinas Sosial Kabupaten Jember Kamis siang membagikan bantuan tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT kepada warga di Kecamatan Umbulsari. Dari 6 desa tersebut, sebanyak 923 penerima manfaat, tiap orang mendapatkan Rp400.000. Bantuan tunai bagi hasil cukai hasil tembakau berlangsung di Balai Desa Gunung Sari, Kecamatan Umbulsari, Jember. Giat ini dihadiri langsung Bupati Jember Hendi Siswanto serta Dinas Sosial dan Muspika Kecamatan Umbulsari. Sebanyak 923 orang penerima manfaat dari 6 desa di Kecamatan Umbulsari rela mengantri untuk menunggu giliran mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp400.000. Di hadapan ratusan warga, Bupati Jember memohon agar bantuan tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT ini dapat digunakan dan bermanfaat untuk kebutuhan keluarga. Selain itu, Bupati berharap masyarakat tidak menjual atau membeli rokok ilegal. Bupati menambahkan jika dana DBHCHT di tahun ini sebesar Rp32 miliar dan total penerima manfaat di Kabupaten Jember terdapat 79 ribu orang. Ini adalah anggaran dari DBHCHT, dana bagi hasil cukai rokok. Yang di Kabupaten Jember kita mendapatkan yang kita bagikan untuk BLT. BLT langsung untuk warga Jember itu ada total 32M ya. Ada 32 miliar untuk KPM, keluarga penerima manfaat 79 ribu keluarga penerima manfaat se-Kabupaten Jember. Ini terus setiap hari kita keliling teman-teman Dinsos dari Bank Jatim dibantu teman-teman PKH, dari Puskesos, dari TKSK bantu semua. Dan terima kasih ke Pak Kades bantuannya untuk keluarga yang menerima. Dan ini penerima per orang dapat 400 ribu. Salah satu warga penerima manfaat mengatakan sangat berterima kasih telah mendapat bantuan tunai Rp400.000. Nantinya uang ini digunakan untuk biaya anak sekolah. Ya Mariati, ini dapat bantuan langsung tunai berapa Bu? Rp400.000. Nanti malah lambat. Rencananya mau dipakai apa ini? Buat keperluan anak sekolah. Di mana Bu dapat bantuan tunai? Apa yang dirasakan? Alhamdulillah bisa membantu rakyat miskin. Sebelumnya pernah dapat? Pernah tahun depan dulu Rp300.000. Sugito, Dusun Kerajaan RT 1 RW 1 Bulukjo. Mana Bu rasanya Bu? Alhamdulillah. Syukur. Terima kasih. Tapi persyaratannya apa saja Bu mendapatkan ini? Fotokopi KK, fotokopi KTP, sama itu. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan.